memang saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, saya kira akan banyak yang kecewa. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan, juga untuk introspeksi kita semuanya, untuk evaluasi kita semuanya. Saya tidak berbicara satu calon atau dua calon. Ya. Paling kundang menjadi batu, tapi itu adalah politik tingkat tinggi. Ibu Mega juga nampaknya tidak mengeluarkan keputusan pemecatan bagi Pak Jokowi. Kalau Gibran, seingat saya Mas Alfred, dia belum dipecat, tapi kalau Bobi memang sudah dipecat. Memang ada kesengajaan dari Pak Jokowi untuk tidak menghadiri ulang tahun PDI Perjuangan, jelas gitu ya. Agak segera nampaknya Pak Jokowi hari ini masih enggan bertemu dengan Ibu Mega, Pak Jokowi gitu. Harusnya memang bisa mengosongkan agenda, bukan KTT, bukan klaster, bukan summit. Bila ada rasa hormat ya kepada PDI Perjuangan, dia bisa hadir di Filipina atau mungkin ada rasa bersalah juga di diri Pak Jokowi, Ibu Mega mungkin ada rasa bersalah sehingga tidak ingin bertemu Ibu Mega. Rasa bersalah itu akan dibungkus dengan seolah-olah percaya diri yang tinggi sebagai pengatur negeri. Modus baru dari presiden melakukan debat presiden itu bahwa Pak Prabowo penampilannya tidak terlalu oke. Pak Jokowi nampaknya ingin mengambil sikap bahwa dia harus membantu Jokowi, Prabowo Gibran. Harusnya setelah Pak Jokowi membantu Pak Prabowo, musuhnya Pak Prabowo malu. Jokowi itu dalam kondisi serba salah nih, Mas. Pak sudah capek-capek membela Pak Prabowo, ternyata Pak Prabowo nggak ngerti kalau di dia itu adalah sebuah hukuman yang harus diterima oleh Pak Jokowi. Menurut saya ya ini memang sebuah hal yang memalukan buat kita, buat Indonesia. Saya kok tidak menemukan alasan buat Pak Jokowi tidak memaksakan pilpres satu putaran. Kalau dua putaran, sangat mungkin Prabowo Gibran akan dikalahkan. Itulah sosok Jokowi, dia seorang yang memang jenius dalam berpolitik. Ya, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one on one bersama saya, Alfa Mandalika. Baru sepekan bulan Januari 2024, sudah banyak manuver politik yang dilakukan Presiden Jokowi di panggung Pilpres 2024. Mulai dari mengundang makan Capres Prabowo sebelum debat, hingga beraksi negatif terhadap debat Capres dan meminta KPU mengubah format debat. Kemudian tentu saja manuver politik tidak hadir di HUT PDI Perjuangan dengan mengatakan, saya belum mendapatkan undangan. Dan yang menarik juga adalah di tengah aksi politik Jokowi muncul desakan dari para tokoh yang tergabung dalam petisi 100 agar Presiden Jokowi dimakzulkan.
sebab tidak yakin pemilu akan berjalan jurdil. Para tokoh petisi 100 ini diterima oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Nah, tentu saja publik mengaitkan aksi politik Jokowi di bulan Januari ini dengan posisi putra mahkotanya, Gibran Raka Buming Raka, yang sebagai cawapresnya Prabowo. Nah, ada apa dengan Jokowi menggelar maraton aksi politik ini? Situasi genting seperti apa yang membuat Jokowi Spartan nih beraksi nih? Langsung saja kita akan coba cari jawabannya kepada pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Bang Henry Satrio, yang sudah bergabung bersama kita, bersama Newsmaker di melalui Zoom. Selamat sore, Bang Henry. Selamat sore, Mas Alfa. Apa kabar? Sehat selalu ya, Bang ya. Terima kasih, Bang. Nah, kita mulai dulu nih, Bang, dari peristiwa politik terbaru pekan ini. PDI Perjuangan tidak mengundang Jokowi di hari ulang tahun di pekan ini ya, Bang ya. PDIP juga tidak mengundang Gibran dan Bobby. Nah, menurut Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto, alasan PDIP tidak mengundang Jokowi karena Jokowi sedang berada di Filipina. Sementara itu sebelum terbang ke Filipina, Jokowi juga sempat mengatakan bahwa saya belum mendapatkan undangan. Nah, menurut perspektif Bang Henry nih, apakah sekarang semakin jelas PDIP juga telah mempersona non gratakan Jokowi atau bahkan diam-diam sudah memecat Jokowi, Bang? Menurut saya, sebetulnya bila ada rasa hormat ya kepada PDI Perjuangan, kepada Ibu Megawati Soekarnoputri yang membesarkan dirinya, sebetulnya kunjungan kenegaraan itu bisa diatur atau di reschedule. Minimal dia bisa hadir di Filipina atau mungkin bisa saja hadir lebih dahulu ke acara PDI Perjuangan, kemudian baru terbang ke Filipina. Tapi nampaknya mungkin ada rasa bersalah juga di diri Pak Jokowi, Ibu Mega. Mungkin karena manuvernya yang memang menurut banyak kalangan tidak patuh, ya. Jadi dia meninggalkan PDI Perjuangan, partai politik yang membesarkan dia, dari wali kota, gubernur, hingga level presiden. Perkara Gibran dan Bobby ini lain soal. Kalau Gibran, seingat saya, Mas Alfa, dia belum dipecat, tapi kalau Bobby memang sudah dipecat. Nah, kenapa kemudian tidak diundang juga? Kalau saya tidak salah, memang acaranya sangat terbatas. Kalau menurut Pak Astro, satu orang yang diundang, lainnya mengikuti via daring. Bahkan wakil presiden yang calon wakil presiden yang didorong oleh PDI Perjuangan, Pak Mahfud MD pun ikut secara daring. Jadi dia tidak hadir di TKP ya, atau tempat pelaksanaan ulang tahun yang berada di Lenteng Agung. Tapi kalau hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, saya rasa bukan jelas gitu ya. Agak saja nampaknya Pak Jokowi hari ini masih enggan bertemu dengan Ibu Mega. Nah, mudah-mudahan hal ini tidak membuat situasi politik di Indonesia semakin panas jelang Pilpres 2020. Berbagai hal ya, bukan hanya ketidakhadiran Pak Jokowi di acara ulang tahun PDI Perjuangan tadi, tapi juga tindakan ya, Pak Jokowi bisa memperlihatkan langsung bahwa beliau nampaknya tidak lagi semerserah dulu dengan PDI Perjuangan. Contoh ya, Mas Alfa, pada saat Pak Jokowi mengundang makan Pak Prabowo, kemudian Pak Erlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan, untuk kali pertama menurut saya beliau tidak mengundang makan Ibu Megawati Soekarnoputri. Jadi artinya memang sudah tidak perlu lagi kita analisa dan tidak membutuhkan analisa kelas profesor untuk melihat bagaimana saat ini yang terlihat di depan mata hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan. Jadi artinya harus Perjuangan dan Ganjar Pranowo pada Pilpres kali ini maju tanpa dukungan
Joko Widodo. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat juga mengatakan bahwa kalaupun PDIP mengundang, Jokowi tetap tidak datang. Atau sebaliknya, memang Megawati sengaja tidak mau mengundang Jokowi, Bang Hensat. Secara politis mana yang lebih mungkin nih, Bang Henry? Kalau menurut saya, informasi bahwa Jokowi berada di Filipina itu kan lebih dulu itu ya. Dan bahkan mungkin sampainya lebih dulu. Gitu. Dan nampaknya PDIP Perjuangan juga nggak ingin repot lah dengan agenda presiden. Kan Pak Jokowi kan bukan baru saja menjadi anggota PDI Perjuangan ya, setiap tanggal 10 Januari Henry Satrio aja ingat bahwa itu adalah ulang tahun ya PDI Perjuangan, apalagi Pak Jokowi gitu, harusnya memang bisa mengosongkan agenda. Tapi kalau memang ternyata ada agenda yang sebetulnya bisa dikelola lagi agendanya, jadi artinya bukan KTT, bukan kelas C, bukan summit atau acara-acara lain yang memang sudah tidak mungkin diundur, tapi kan ini kunjungan kenegaraan biasa yang harusnya bisa diundur gitu. Jadi ya wajar saja kemudian sekalian saya tidak perlu diundang lah, kan kita juga sudah tahu dia ada di mana. Baik, Bang Henry, HUT PDIP diperingati tiap tanggal 10 Januari, tapi Jokowi memilih berkunjung ke Filipina. Ini sangat menarik sebab terkesan Filipina sangat penting nih bagi Indonesia. Sedangkan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos, baru 4 bulan lalu atau September 2023 berkunjung ke Jakarta. Nah, sebagai kunjungan resmi kenegaraan, pastinya tidak terkait dengan dugaan Romah Muzi yang sempat menyatakan bahwa ada capres kita yang meniru strategi Pilpres Bongbong Marcos, Bang Henry. Nah, sepenting apa sih sebenarnya bertemu dengan Bongbong Marcos dibanding ketemu Megawati, Bang Henry? Ya, saya sih lebih menilai itu alasan aja lah, Mas Alfa. Kita tidak perlu memperpanjang ya seberapa penting atau tidak, dan itu kan tadi kita bisa lihat ya berapa lama sih ulang tahunnya PDI Perjuangan itu dirayakan nih, jam 12 jam 1 siang sudah selesai, bisa langsung terbang ke Filipina itu sekitar 4 jaman kalau saya tidak salah, 4-5 jam gitu ya, sore atau malam hari bisa bertemu gitu, atau kalau memang penting sekali ya keesokan harinya gitu ya. Karena ini seperti saya katakan tadi, bukan agenda KTT atau summit yang memang tidak bisa diundur, itu kan masih bisa diundur. Jadi memang kalau kita mengomentari, ya itu mengomentari hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan sih nggak selesai gitu, karena dua-duanya politisi dan dua-duanya kan nggak mau disalahin rakyat gitu. Yang satu dianggap meninggalkan PDI Perjuangan, sementara Ibu Mega juga nampaknya tidak mengeluarkan keputusan pemecatan bagi Pak Jokowi. Kalau itu sih saya bisa mengerti. Jadi begini, Mas Alfa, ada sebuah legenda Malin Kundang ya, yang dari Sumatera Barat. Itu pada saat Malin Kundang menjadi batu, banyak juga pendukung Malin Kundang yang marah-marah ke ibunya Malin Kundang. Kenapa ibunya tidak bisa memaafkan anaknya sampai harus dikutuk jadi batu gitu ya. Nah itu kalau itu terjadi maka akan seperti itu Ibu Mega, maka Ibu Mega mengambil sikap ya biarin aja gitu, sehingga saat ini masyarakat justru menyalahkan seorang Jokowi gitu. Kenapa kemudian mengkhianati Ibu Mega, kira-kira demikian lah. Tapi itu adalah politik tingkat tinggi karena dua-duanya adalah tokoh-tokoh nasional. Jadi menurut saya yang bisa kita analisa adalah memang ada kesengajaan dari Pak Jokowi untuk tidak menghadiri ulang tahun PDI Perjuangan, gitu. Mungkin ada rasa bersalah sehingga tidak ingin bertemu Ibu Mega, dan Ibu Mega serta PDI Perjuangan mengambil sikapnya langsung to the point. Ya sudahlah, kalau memang tidak ada nggak perlu diundang, mungkin begitu kira-kira masalah. Oke, Bang Henry, kita geser ke manuver politik lain Jokowi. Jokowi menilai buruk debat capres 7 Januari kemarin, dianggap menyerang personal, tidak edukatif, dan minta KPU mengubah format debat. Publik mencatat saat Capres Anies Baswedan bicara visi kesejahteraan TNI Polri, sempat menyinggung juga lahan yang dikuasai Prabowo, sekitar ratusan ribu hektar, dan juga menyinggung etika meloloskan Gibran sebagai cawapres. Nah, visi Capres yang panjang lebar seperti tidak dilihat Presiden Jokowi. Jokowi mengomentari bumbu-bumbu debat nih, Bang Henry. Bang Henry, boleh ya Presiden menilai jelek debat capres, atau mungkin ini modus baru cawe-cawenya presiden, Bang Henry? Ya
itu lebih tepat yang kedua. Kalau Mas Alfa mau mengatakan ini adalah modus baru dari presiden, ya memang nampaknya Pak Jokowi tidak bisa menahan geliat nafsunya bahwa dirinya memang mendukung Prabowo Gibran gitu. Mungkin juga Pak Jokowi tersadar pada saat menyaksikan debat presiden itu bahwa Pak Prabowo penampilannya tidak terlalu oke. Dan kemudian dia ingat bahwa inilah sosok yang dia kalahkan dua kali, gitu ya. Dan dia menitipkan anaknya ke sosok yang dia kalahkan dua kali itu. Dan penampilan Pak Prabowo kemarin tidak bagus. Jadi dengan catatan-catatan itu, Pak Jokowi nampaknya ingin mengambil sikap bahwa dia harus membantu Jokowi Prabowo Gibran, yaitu dengan berkomentar dan langsung seperti menginstruksikan KPU untuk mengubah format debat. Kalau menurut saya, apa yang ditanyakan oleh Mas Anies kepada Pak Prabowo itu bukan serangan pribadi ya, bahkan itu disampaikan juga oleh Pak Jokowi. Ini serangan pribadi itu misalnya, bila dikatakan bahwa Pak Prabowo ini sudah tidak mampu lagi berjalan jauh, nah itu serangan pribadi itu, Mas. Gitu ya, tapi kalau hanya menanyakan kenapa kemudian memiliki tanah begitu luas, tapi kemudian masih banyak anggota TNI yang tidak punya rumah, menurut saya itu hanya analogi perumpamaan dan harusnya dijawab. Sayangnya memang Pak Prabowo kemarin saya ingin katakan penampilannya memang kosong. Jadi jawabannya adalah jawaban setara panas gitu, jadi tidak ada hal-hal yang spesifik. Dia hanya mengatakan pertahanan Indonesia harus hebat, kekuatan kita harus kuat, dan lain-lain. Indonesia tidak berpihak, non-blok. Ya, hal-hal seperti itu yang sebetulnya Mas Alfa pun bisa menjawab dengan begitu, tidak perlu sebagai capres. Ya. Nah, ini nampaknya kekosongan hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin itu juga meresahkan. Kemudian dia berlindung dari rahasia negara. Ya, sebetulnya saya yakin KPU juga sudah mempertimbangkan kenapa ada topik tentang pertahanan keamanan, tentunya pasti tidak akan mengganggu keamanan negara. Saya Pak Prabowo yang tidak mampu menjawab, kemudian berlindung bahwa kira-kira ini adalah jawaban yang rahasia. Sebuah hal yang menurut saya tidak patut ya. Jadi memang mengerti saya kalau kemudian Pak Jokowi merasa perlu membantu Pak Prabowo dengan menyampaikan cawe-cawenya kepada KPU. Gitu. Harusnya setelah Pak Jokowi membantu Pak Prabowo, mestinya Pak Prabowo malu, gitu ya, karena lagi-lagi dirinya harus dibantu oleh Pak Jokowi. Sayangnya setelah itu malah Pak Prabowo nambah bikin malu lagi menurut saya dengan menyampaikan beberapa kata-kata di depan pendukungnya. Oke, Bang Henry, yang menarik adalah setelah Capres Anies Baswedan membantah ada serangan personal, tiba-tiba Jokowi seperti meralat kritiknya. Kritiknya bukan berlaku bagi satu atau dua Capres, melainkan bagi tiga Capres. Berarti kritik Jokowi juga untuk Prabowo ya, Bang Henry ya? Oh ya, semuanya kan tidak dapat Jokowi begitu, artinya semuanya ini Pak Jokowi itu dalam kondisi serba salah nih, Mas. Sudah capek-capek membela Pak Prabowo, ternyata Pak Prabowo nggak ngerti kalau di makanya mungkin satu-satunya hal yang saat ini diingat oleh Pak Jokowi adalah Pak Prabowo adalah sosok yang dia kalahkan dua kali. Jadi kalau kemudian dia mengatakan bahwa Jokowi adalah kita dan merasa bahwa Indonesia harus maju dan harus memilih pemimpin yang lebih dari kita, maka saya yakin bukan yang dia kalahkan dua kali sosok pemimpin yang lebih dari kita itu. Oke, Bang Henry, sebagian publik menilai mungkin Pak Presiden Jokowi gerah karena Capres Anies Baswedan menyelipkan etika MK meloloskan Gibran menjadi cawapres di tengah pemaparan visi dan misinya. Bang Henry, apakah Anda melihat Presiden terpancing emosinya karena anaknya disinggung saat debat Capres? Nah, itu tuh bukan ketersinggungan ya, itu adalah sebuah hukuman yang harus diterima oleh Pak Jokowi gitu, yang akhirnya diputuskan oleh MK ada pelanggaran etika di sana. Jadi sebuah hal yang sebetulnya tidak patut
diulangi sejarah gitu. Makanya Mas Eva, per hari ini saya ingin katakan bahwa walaupun saya yakin Pilpres akan dua putaran, tapi dengan berbagai hal yang tadi sudah Mas Alfa sampaikan, pelanggaran atau MK yang diadik-adik, kemudian ada cawe-cawe, kemudian ada intervensi-intervensi, saya kok tidak menemukan alasan buat Pak Jokowi untuk tidak memaksakan Pilpres satu putaran. Caranya ya nanti kita bisa lagi forum-forum lainnya. Tapi saya yakin ada usaha untuk memaksakan Pilpres supaya satu putaran, karena kalau dua putaran sangat mungkin Prabowo Gibran akan dikalahkan oleh siapapun lawannya nanti di putaran kedua. Oke, baik Bang Henry. Pekan ini juga media asing New York Times juga mengecam rencana Presiden Jokowi membuat dinasti politik dengan mencalonkan anaknya menjadi cawapres. Sejauh kajian Bang Henry nih, seperti apa dunia saat ini melihat sosok Jokowi yang 10 tahun lalu di mata dunia menjadi simbol kemenangan demokrasi bagi rakyat kecil? Kalau menurut saya, ya ini memang sebuah hal yang memalukan buat kita, gitu ya. Buat Indonesia gitu, dipandang dunia sebagai sebuah negara yang toleran terhadap nepotisme dan dinasti politik. Oleh karena itu, bila kita tidak ingin dipermalukan di dunia internasional, maka memang pasangan ini, pasangan yang ada pelanggaran etikanya harus digagalkan gitu untuk sudah menang demi kehormatan Indonesia, ya, demi nama baik Indonesia, kira-kira gitu Mas Alfan. Oke, tapi lagi-lagi nih Bang Hendri, di Indonesia ini kalau sudah suka kepada salah satu tokoh, apapun yang dilakukannya akan tetap dibela dan dibenar-benarkan nih Bang Hendri. Skandal etika demokrasi dan skandal pelemahan gerakan anti korupsi dianggap angin lalu. Nah, menurut Bang Hendri, seberapa besar publik yang acuh tak acuh terhadap etika demokrasi dan perjuangan melawan korupsi? Ya, besar sekali. Memang itulah kehebatan Pak Jokowi. Sejak terpilih sebagai Gubernur Jakarta di 2012, kemudian terpilih sebagai Presiden di 2014, hingga saat ini penampilannya sama. Kurusnya sama, mimik mukanya sama, garis wajahnya sama, gitu ya, seragamnya atau bajunya pun sama, putih hitam. Jadi dia tidak menampilkan sosok yang lebih bermewah-mewah atau berlebih-lebih. Ya mungkin keluarganya, tapi kan itu keluarganya bukan dirinya. Maka itu menjadi poin penting buat Pak Jokowi memang untuk menjaga pendukungnya untuk tetap melihat dia seperti sama gitu ya. Maka memang saya terima kasih sekali nih dengan Tribun, jangan pernah berhenti mengedukasi publik gitu ya, jangan pernah lelah mengedukasi publik bahwa memang seorang Jokowi itu bukan Prabowo, Jokowi bukan Gibran. Jokowi selesai di Oktober 2024 gitu ya, dan akan digantikan oleh pemimpin yang baru. Jadi tiga orang itu berbeda. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Prabowo adalah Jokowi atau Gibran adalah Jokowi. Bahkan Prabowo punya karakter yang jauh berbeda dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sederhana, Pak Prabowo tanahnya melimpah. Pak Jokowi bersabar, Pak Prabowo sering sekali terlihat emosi. Jadi memang dua hal yang berbeda, dua makhluk yang berbeda, itu kira-kira. Oke, Bang Henry, dari rangkaian manuver politik yang kita bahas dari awal sebelum debat, memanggil Capres Prabowo dan Ketum Golkar Erlangga Hartarto, lalu setelah debat juga Presiden berkomentar negatif soal debat, dilanjutkan saling balas komentar dengan Capres soal debat, dan kemudian memilih bertemu dengan Bongbong Marcos daripada bertemu dengan Megawati. Nah, apa nih arti manuver politik Jokowi ini nih Bang Henry? Panik melihat situasi politik terkini atau justru sebaliknya, Jokowi makin pede menjadikan dirinya sebagai kingmaker pemilu 2024? Menurut saya dia sedang memiliki rasa bersalah yang besar kepada Ibu Mega dan PDI Perjuangan sehingga menghindari PDI Perjuangan. Tentu saja rasa bersalah itu akan dibungkus dengan seolah-olah percaya diri yang tinggi sebagai pengatur negeri dan bisa menilai intelijensia rakyat Indonesia yang tidak tinggi, sehingga seolah-olah apa yang didukung artinya Prabowo Gibran itu juga
bisa memenangkan pilpres. Jadi artinya dia sama sekali tidak menghitung daya kritis masyarakat saat ini gitu. Tapi menurut saya itulah sosok Jokowi. Dia seorang yang memang jenius dalam berpolitik. Jadi kita harus angkat topi juga untuk itu. Itu kira-kira Mas Alfa. Oke, Bang Henry, terakhir ada satu lagi peristiwa politik menarik, yaitu pertemuan antara Menko Polhukam Mahfud MD yang juga cawapres bagi Ganjar Pranowo dengan tokoh-tokoh yang tergabung dalam petisi 100. Petisi 100 ini mendatangi Menko Polhukam karena Menko Polhukam mendirikan Satgas Pengaduan Pelanggaran Pemilu. Petisi 100 menilai pemilu kali ini penuh kecurangan. Petisi 100 juga merasa khawatir Pilpres dan Pemilu 2024 ini tidak akan berlangsung jujur dan adil. Untuk itu, Petisi 100 meminta Presiden Jokowi dimakzulkan. Nah, seperti apa nih Bang Henry menilai pertemuan Petisi 100 dengan Mahfud MD yang juga menterinya Jokowi ini? Ya, itu sih bagus-bagus aja ya. Terutama dalam demokrasi ada check and balance. Tapi yang juga penting menurut saya, langkah sangat baik dan strategis bila Petisi 100 juga bertemu dengan para ketua umum partai politik yang tidak berada dalam koalisi 02. Bila hanya bertemu Pak Mahfud, menurut saya kurang strategis. Tapi bila ditambah dan kemudian disetujui oleh para ketua umum parpol dan kemudian menggerakkan anggotanya di DPR, baru bisa kejadian. Gitu. Tapi kalau hanya dengan Pak Mahfud, artinya itu hanya bersiap pada level wacana-wacana. Gitu kira-kira masalahnya. Oke, baik, terima kasih pendiri lembaga survei Kedai Kopi Bang Henry Satrio yang sudah berdiskusi di Newsmaker kali ini. Sekali lagi terima kasih Bang Henry. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.